السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru Man 4 Banyuwangi beserta Staf TU Man 4 Banyuwangi, yang berbahagia pemirsa Kurmawangi yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu pada bulan Ramadan yang penuh ampunan maufiroh semoga kita pada bulan ini bisa menjalankan ibadah dengan maksimal dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa kurma wangi yang dirahmati oleh Allah bersama saya Hakimatu Marfuah. Di sini saya akan membahas tentang apakah ibu hamil dan ibu menyusui wajib berpuasa apa enggak pada bulan Ramadan ini. Dalam kitab Yakutun Nafis disebutkan bahwa syarat wajib berpuasa itu ada lima. Yang pertama adalah Islam, yang kedua mukalaf, yang ketiga mampu, yang keempat sehat, dan yang kelima mukim. Ketika kita melihat dari lima syarat wajib puasa tadi, maka e, ibu menyusui dan ibu hamil wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Terkadang, terkadang ibu menyusui dan ibu hamil itu kondisi e, fisiknya itu tidak selaras dengan apa yang diinginkan. Kadang ketika berpuasa mereka itu lemas. Kemudian, tidak kuat sakit atau dalam bahasa Jawa itu e, disebutkan "glembosi", ya, seperti itu. Jadi, ini ada ruksoh, artinya ada keringanan bagi ibu hamil atau ibu menyusui. Yang pertama itu adalah mengkodok puasa atau mengganti puasa di hari lain, karena e, mereka, ibu hamil dan ibu menyusui, itu e, khawatir akan dirinya. Jadi pada waktu mereka itu berpuasa dia lemah, dia sakit kemudian tidak kuat Glebosi tadi yang saya e, bicarakan tadi Sehingga e, karena tidak mampu akhirnya diperbolehkan untuk e, tidak berpuasa Dengan syarat mengkodok atau mengganti di hari lain Yang kedua, rusuh yang kedua itu e, Ibu hamil dan ibu menyusui itu sehat mampu untuk melakukan puasa Ramadan. Tetapi mereka itu khawatir akan jadinya apa khawatir karena mungkin berat badannya di bawah normal atau yang menyusui itu bayinya lemah karena ibunya puasa bayinya lemah, sakit dan yang lain sebagainya. Jadi Karena khawatir akan janin atau bayi yang disusuinya, sehingga ibu yang seperti ini, eh, apa itu namanya, eh, ada ruhsoh, ya, eh, mengkodok puasa, dan membayar fidyah. Mengkodok puasa ya, seperti biasanya, mengganti di hari lain, membayar fidyah itu satu hari, itu satu mut satu mud itu sama dengan 6 on beras yang diberikan kepada fakir miskin. Kalau menurut saya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, e, menurut saya ibu hamil dan ibu menyusui ketika mampu mampu untuk melakukan puasa itu seharusnya ya ya menjalankan puasa dengan syarat mereka e, berbuka dan sahurnya makan makanan yang bergizi sehingga ketika puasa di siang hari mereka mampu untuk menjalankan puasa dengan baik demikian apa yang saya bicarakan mohon maaf dengan atas segala kekurangan ihdina syurotol mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh